Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ala Indah. Nah, kali ini aku mau review handphone Xiaomi Redmi Note 11. Nah, ini jadi aku waktu itu aku pre-order dan sudah bisa diambil. Ini aku pre-order tanggal 18 Maret 2022 dan bisa diambil tanggal 22 Maret ya. Ini dia. Ini sebenarnya udah aku unboxing sih di sana. Terus kenapa aku sekarang jarang kemarin-kemarin jarang upload video karena HP aku rusak, guys. Jadi rusaknya tuh kayak gini nih. Dia tuh mati hidup kayak gitu. Jadi aku enggak enak makainya, jadi beli baru. Terus nah, ini kita buka ya. Nah, ini tuh sebenarnya udah aku buka sebenarnya ya. Ini dapat pembuka HP-nya, apa buat kartunya ya, buat kartunya. Terus juga dapat case-nya juga. Terus dapat charger. Chargernya nih. Dan ini udah fast charging. Kemudian kameranya itu dia tuh 50 megapiksel, guys. Kualitas kameranya bagus, tapi kamera depannya itu dia 13 mega. Megapiksel maksudnya. Dia juga bisa udah NFC juga. NFC terus EA. Jadi kayak kita tuh untuk deteksi misalnya bunga, tanaman gitu, dia langsung kebaca, guys, itu tanaman apa gitu. Nah, ini dia. Ini handphonenya, ini udah aku ganti tema. Nah, oke. Aku suka dari HP ini adalah dia bisa AI, guys. Nah, ini ya. Bunga matahari, kita pakai AI untuk scan ini tanaman apa gitu kan. Nah, ini tuh guys, tuh udah ada tulisannya. Nah, ini matahari. Bunga matahari. Nah, itu dia aku yang aku suka dari HP ini. Dan ini juga ya, aku mau coba tanaman yang lain. Apakah dia benar? Nah, ini guys. Ini muncul tanaman ini. Nah, kenikir sulfur. Ya, kayak gitu. Dan harganya itu adalah 2.899.000 rupiah. Dengan 6 GB per 128 guys RAM-nya. Lumayan worth it. Dan kalau yang 4 GB per 128 itu harganya 2.599. Nah, ini tuh pas aku datang ke Mi Store-nya itu sebenarnya dapat buds, kayak apa sih, kayak earphone-nya gitu buds-nya. Cuma lagi inden, guys. Jadi aku masih nunggu. Baru nanti kalau ada dikabarin. Terus juga nah, ini aku beli kartu XL prioritas harganya 200.000. Jadi kayak kita tuh bisa milih nomor yang kita mau, misalnya 6 digit angka yang kita mau gitu kan. Nanti sama pihak tokonya diaktivasi, baru bisa dipakai kartunya. Nih ya, aku unjukin.
Nah ini kalian bisa baca. Nah, aku ini baru mau pakai ini, guys. Aku belum pernah sih kalau yang apa? XL prioritas ini baru ya. Ini katanya 1 tahun itu udah gratis. Gratis internetan, guys. Sebesar 120 giga. Lumayan sih. Nah, ini nih guys, aku suka nih pas muncul pop up itu dia tuh kayak nyala gitu. Sini di pinggirnya, terus juga chargernya ya, nih aku tunjukin juga. Tadinya aku mau closing jadi nggak jadi. Masih mau review yang ini. Chargernya itu fast charging. Ini coba kita charger ya. Ini tuh ada kayaknya guys. Case-nya. Ya, apa sih kucing-kucing? Mana kucing puren? Nah, seperti ini guys. Chargernya. Aduh, ini kucing kecil si Popok. Guys, ini buat chargernya. Ini 40 ya, 40%. Ada popok. Ya, si popok enggak emaknya, enggak anaknya. Ikan dulu kucing. Dan sekarang udah 42, guys. Ya, cepat ya. Oh iya, guys, untuk sensor sidik jarinya itu ada di sini ya, guys. Ada di tombol ini. Sidik jari ini sini. Terus di sini juga sensornya. Dan aku mau nunjukin kalian. Ini bisa NFC. Kalian tinggal unduh aja namanya. Wait. Aku mau buka HP-nya dulu. Nah, ini aku pakai aplikasi tunggu ya, bentar. Oh ya guys, nama aplikasinya Cek Saldo. Nah ini tulisannya NFC tidak aktif. Nah itu diaktifkannya di sini ya guys. Nah di sini ya guys. Ini NFC. Nah baru deh kita pakai aplikasinya. Tempelkan kartu. Nah, saldo aku 12.700 guys, masih ada. Padahal aku kira tuh udah habis. Masih ada ya. Nih. Dan layarnya itu AMOLED guys. Jadi kalau misalnya AMOLED itu kalau kena matahari kan biasanya kan gelap ya, tapi ini tuh tetap terang. Ini kan udah dibuktiin ya pas tadi kita pakai kameranya itu ya, tetap layarnya tuh tetap terang. Dan ini dia guys, aku baru ambil hadiahnya.
yang dari promo itu ya, yang pre-order ini buds-nya, buds Trio Light. Kita mau unboxing dulu ya, mau unboxing. Jadi ini aku baru dapat tanggal 5 Maret, guys. Jadi kan pertamanya itu kan awalnya tanggal 19, tapi aku baru ambil ini tanggal 5 karena nggak dikasih tahu oleh apa petugas di sananya, karyawan di sananya nggak ada yang ngabarin. Ini pun saya sendiri yang WA dia, jadi kalau nggak WA mungkin nggak dikabarin, guys. Jadi katanya sih dia mau ngabarin, ternyata sampai itu nggak ada ngabarin, harus tanya. Nah, kita unboxing ya, guys. Ini ada segelnya, si baru. Nah, ini ada infonya, kartu informasinya ya. Ini apa lagi ya? Dan sama ini ya, guys, buat pelindungnya. Nah, ini aku mau buka. Bukanya kayak gini, guys. Kayak ada magnetnya gitu. Ini juga dalamnya kayak ada magnetnya. Tuh, langsung nutup sendiri dia. Sekarang mau buka yang ini. Nah, itu aku dapat pelindungnya nih. Ada yang besar. Terus ini besar, ada yang agak kecilan. Aku nggak tahu ini namanya apa. Pokoknya yang kayak gini aja. Tuh. Terus sama ini. Ada cadangannya, guys. Jadi cukup sekian video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Dan bagi kalian yang sedang cari HP, nah kalian bisa pilih HP ini, guys, Xiaomi Redmi Note 11, karena harganya terjangkau dan fiturnya juga udah lengkap ya. Android terbaru, ada fitur NFC-nya, kemudian udah AI juga, kameranya cukup bagus. Jadi nggak salah pilih ya untuk Xiaomi Redmi Note 11 ini, dan layarnya juga AMOLED. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa ya untuk like, comment, dan subscribe serta share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Dadah.